Berikut ini cara untuk yang namanya merekam layar di HP Vivo. Jadi untuk kalian yang ingin merekam layar langsung saja berikut ini. Jadi pengaturannya itu bisa kalian cek dari pusat kontrol, bisa juga dari pengaturan. Kalau dari pengaturan kalian buka pengaturan. Nah, masuk ke bagian pengaturan, pilih pintasan dan aksesibilitas, pilih S Capture. Nah, di sini. Kalian lihat di sini ada rekam layar. Ini lagi merekam. Jadi dia bisa disentuh sebenarnya di sini. Bisa kalian pilih. Nah, sekarang dari sini juga bisa kalau kalian ingin mulai merekam di F Capture ini. Nah, pilih di sini. Nah, itu ada rekam layar untuk mulai merekam. Kalau untuk setting juga bisa di sini kalian tekan lama di F Capture. Nah, bisa kalian lihat gulir ke bawah, kalian lihat di sini ada rekam layar, tampilkan sentuhan. Nah, di sini rekam audio, suara internal, keduanya juga bisa. Kemudian kualitas gambar, lintasan sentuhan tadi itu titik putih pas disentuh. Nah, untuk mulai merekam, kalian masuk ke aplikasi game ataupun aplikasi biasa, pilih di sini, pilih S Capture, pilih rekam layar. Nah, dia ada tombol jeda sama tombol berhenti. Seperti itu.